Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi ketika kita memposting produk di Bukalapak ya. Ketika kita mengupload foto, ada informasi foto gagal diupload, invalid out token. Nah, di sini artinya kalian kehabisan waktu dalam memposting produk ya. Jadi langkah untuk mengatasinya adalah kalian refresh kembali postingan kalian ya, seperti ini, kemudian mulai untuk mengupload gambar kembali. Perhatikan, saya akan mencoba upload gambar. Nah, bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita akan buat postingan. Nah, sekarang kita akan buat postingannya, teman-teman. Kemudian nah, sekarang kita akan coba untuk mempostingnya ya. Apakah bisa? Nah, berhasil ya, teman-teman. Kita sudah berhasil memposting satu produk di Bukalapak. Nah, begitu cara mengatasi out of token. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum.